buka sampai tutup itu bawa berapa kerat tahu kayak gini? 22 gitu. Kalau Sabtu Minggu 22, kalau hari biasa? Ya, hari biasa 15 kotak. 15 kotak ya? Itu omset kisaran berapa, Mas? Kalau 15 di atas 1.000. Oh, kalau 15 kotak di atas 1 juta gitu ya. Kalau 2 kotak, 20 kotak nyampe berapa, Mas itu? Nyampe 1.5 juta. 1 juta setengah ya, Mas? Pemirsa yang ada di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya, Mas, ini ada yang jual olahan tahu tapi dibikin kekinian. Lah ini, Mas, biar teman-teman gak penasaran, cuma jualan tahu tapi per hari omsetnya jutaan rupiah, itu gimana ya, Mas, caranya olahnya? Biar teman-teman gak penasaran, habis ini kita akan intip cara pembuatan tahu kekinian ya. Ini olahan tahu dibikin kekinian. Wah, ini dikasih apa, Bang, ini, Bang? Air rendaman garam ya, Bang, ya? Ya. Sama bumbu-bumbu ya. Apa, Bang, itu, Bang? Bawang putih. Bawang putih? Yang udah dihalusin ya? Ya. Oke. Tahunya, teman-teman. Ini tahu-tahu putih ya, Bang, ya. Ini tahu produksi sendiri, Bang? Iya. Oh. Ini udah dipotong dadu ukuran 3x3, teman-teman. Jadi ini tahu direndam sama rendaman tadi ya, Bang, ya. Garam sama bawang putih ya, Bang, ya. Sama penyedap rasa ya, Bang, ya? Enggak. Enggak pakai penyedap rasa? Enggak. Oke. Tapi ya gurih ya, Bang, ya. Ini rendamnya kurang lebih berapa menit, Bang? 2 menit. Ini pakai api tekanan tinggi ya, Bang, ya. Ini sekali nyemplungin kayak gini tuh berapa biji, Bang? Kurang lebih, Bang. Berapa? 50 biji. Mantap, Mas.
Ini yang udah mateng, siap untuk di packing ya mas ya. Ini satu porsi kayak gini isi berapa ya bang ya? Isi 9. Isi 9? Oke, berapa harganya berapa? 5.000. 5.000? Murah ya bang ya. Isinya 9 teman-teman. Harganya 5.000. Berarti ini satu bijinya kurang lebih 600 ya bang ya. Ya. Ini sehari ini bisa making berapa packingan kayak gini? Kurang lebih. Enggak tentu, Pak. Tinggal kemampuan kita. Heeh. 100 bungkus. 100 bungkus ya? Oh, berarti ini abangnya ambil sendiri. Ambil sendiri nanti dijual ya. Oke. Lah ambil dari sini harga berapa? Harganya. Harganya satunya 400. 400 dijual 600. Oh, keuntungan 200 per biji, Mas. Mampu bertahan berapa hari mas ini tahunya? Ini nggak pakai pengawet pak. Cuma satu hari aja. Sehari ya? Ya. Soalnya tidak pakai pengawet ya mas ya, alami ya mas ya. Ini. Ini yang tahu isi ya mas ya? Iya tahu isi. Kalau tahu isi per bijinya ini berapa mas ini? Mas? Seribuan. Seribuan ya mas ya? Iya. Tuh ya gini mas. Ini kalau boleh saya tahu isiannya apa aja mas ini mas? Ini wortel. Wortel. Cambah apa ya? Tauge gitu ya? Iya. Tauge, daun bawang, ledri ya. Dikasih apa mas itu kok baunya harum kayak gini? Ketumbar atau apa mas? Iya, kasih ketumbar. Kasih ketumbar ya mas ya? Iya. Wah mantep ya mas ya. Ini satu kayak gini berapa mas harganya mas? Satu porsi 25.000. 25.000 ya. Sebanyak gini? Ya. Masa murah mas. Oke teman-teman habis ini kita akan coba rasanya gimana. Ini untuk teman-teman yang punya acara, misalkan punya hajat, mau pesen dalam jumlah banyak mas untuk acara pesta, ulang tahun, pernikahan, bisa mas? Bisa, bisa. Nomor HP-nya berapa mas? 081. Iya. 902. Iya. 110. Iya. 106. Dengan masuk ron langsung ya. Masalah harga nanti bisa nego-nego ya mas ya. Kalau pesennya banyak, ya, misalkan ribuan ya, ya mas ya. Ini resepnya apa mas? Untuk teman-teman yang baru merintis usaha kayak gini biar usahanya bisa lari seperti Mas Supron itu resepnya apa mas? Ya proses terus sabar aja intinya. Sabar ya mas ya? Soalnya itu KB itu butuh proses ya mas ya? Ya itu betul. Oke nanti semoga habis diliput usahanya tambah laris ya mas ya? Ya. Oke teman-teman, wah tahunya kayak gini ya mas. Oke ya, mantep ya. Nih satu porsi kayak gini ya, isinya banyak banget mas, 25.000 murah mas ya. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung aja ya mas kita coba itu. Jadi tahunya mas ini gurih, lembut, renyah mas. Asih cabe tambah mantep mas. Hmm.
Satu bijinya kayak gini harganya 600, Mas. Dan ini satu kayak gini itu 25.000. Cocok buat oleh-oleh, cemilan buat teman-teman yang pas melintas ke arah daerah Kucang Gading ya. Wajib untuk merapat, Mas. Enak banget rasanya. Oke teman-teman, untuk nilainya sendiri ya, tahunya 9, recommended, wajib untuk dicoba. Sekian dulu ya dari saya, Tarjo Kucingan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dadah.